Halo GP Mania, berikut ini merupakan hasil lengkap sesi latihan bebas MotoGP Catalunya 2024 hari ini, beserta jadwal lengkap MotoGP Catalunya 2024 seri ke-6. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil lengkap sesi latihan bebas kedua MotoGP Catalunya hari ini, Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Rider Aprilia Racing Alex Espargaro berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas kedua MotoGP Catalunya hari ini dengan catatan waktu terbaik dalam satu putaran 1 menit 39,294 detik. Untuk posisi kedua tercepat diraih rider Ducati Lenovo Racing Francesco Bagnaia, sementara untuk posisi ketiga tercepat diraih rider Prima Pramac Racing Ducati Franco Morbidelli. Untuk posisi keempat ada Jorge Martin, di posisi kelima Pedro Acosta, di posisi keenam Miguel Oliveira, di posisi ketujuh Fabio Quartararo, di posisi kedelapan ada Raul Fernandez, di posisi kesembilan Alex Marquez, di posisi ke-10 ada Marc Marquez. Di posisi ke-11 ada Fabio Di Giantonio, di posisi ke-12 Brad Binder, di posisi ke-13 ada Jack Miller, di posisi ke-14 Juan Mir, di posisi ke-15 Augusto Fernandez, di posisi ke-16 ada Enea Bastianini. Di posisi ke-17 ada Maverick Vinales, di posisi ke-18 Marco Bezzecchi, di posisi ke-19 ada Alex Rins, di posisi ke-20 ada Takaki Nakagami, di posisi ke-21 ada Juan Zarco, di posisi ke-22 Luca Marini, dan di posisi ke-23 ada Stefan Bradl. Jadwal lengkap MotoGP Catalunya seri ke-6, Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Untuk sesi kualifikasi pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 15.50 sampai 16.05 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 16.15 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi sprint race MotoGP Catalunya akan berlangsung mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat, dan tayangan ulangnya bisa disaksikan di Trans7 mulai jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal lengkap MotoGP Catalunya seri ke-6, Minggu tanggal 26 Mei 2024. Untuk sesi pemanasan sebelum balapan utama akan berlangsung mulai jam 14.40 sampai 14.50 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama MotoGP Catalunya akan berlangsung mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Trans7. Berikut ini update klasemen terbaru MotoGP tahun 2024. Di peringkat pertama ada Jorge Martin dengan koleksi 129 poin, Francesco Bagnaia di peringkat kedua dengan koleksi 91 poin, Marc Marquez di peringkat ketiga dengan koleksi 89 poin, Enea Bastianini di peringkat keempat dengan koleksi 89 poin, Maverick Vinales di peringkat kelima dengan koleksi 81 poin, Pedro Acosta di peringkat keenam dengan koleksi 73 poin, Brad Binder di peringkat ke-7 dengan koleksi 67 poin, Alex Espargaro di peringkat ke-8 dengan koleksi 51 poin, Fabio Di Giantonio di peringkat 9 dengan koleksi 47 poin, Marco Bezzecchi di peringkat ke-10 dengan koleksi 36 poin.
Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.